Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube saya, Boyzone Ismail. Apa kabar semua teman-teman? Semoga semuanya sedang sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana saya membuat channel YouTube. Check it out. Oke, baik. Kita langsung aja mulai. Langkah pertama, tentunya kita harus akses internet dulu. Bentar saya tutup dulu. Oke, kita tutup. Oke. Nah, di sini saya biasa menggunakan Google Chrome ya. Atau teman-teman yang lain bisa menggunakan aplikasi seperti Firefox atau ya apalah yang lain sebagainya yang bisa terhubung dengan jaringan internet. Oke, kita lanjut aja. Saya buka dulu aplikasi Google Chrome. Oke, nah kita buka tab baru. Kita baru kemudian saya tutup dulu yang sebelah kiri ini biar tidak ganggu. Nah di sudut kanan sebelah atas itu ada tanda. Oke, kita klik aja. Nah cari di ini YouTube. Oke, buka aplikasi itu kemudian sorry guys agak lambat jaringannya. Nah kita klik sudut kanan atas lagi, itu ada gambar foto, klik aja. Oke, kita klik aja. Kita klik. Nah, kita pilih ganti akun. Kita ganti akun dulu, dan ganti akun, pilih di bawahnya tambah akun. Oke. Nah, di sini kita pilih satu lagi paling bawah, do use another account. Oke. Nah di sini kita isikan alamat email kita klik ikon aja ya. Oke, okay. For my safe atau for my business security, for my safe aja. Oke, okay, kita lanjut lagi klik. Nah di sini kita isi dulu kolom isian itu first name dan last name. Oke, okay, kita isi first name nya kita isi aja channel. Last name-nya yaitu baru. Oke. Jadi channel baru. Nah, masukkan alamat email. Untuk alamat email kita create Gmail account ya. Oke, gmail@gmail.com ya. Oke, channel baru. Kita klik channel baru. Kemudian kita lanjut isian password. Nah, isian password ini terdiri dari 8 karakter minimal ya, atau ada terdiri dari huruf atau number, huruf besar atau huruf kecil ya. Nah, kita compile lagi emailnya tadi atau kita copas aja juga bisa. Lanjut kita next. Oops, gagal guys. Nah, kegagalan ini biasanya sering terjadi kalau ada kesamaan misalnya channel ya. Kita coba lagi next. Nah, kita lihat aja di bagian bawah itu kita ambil aja saran dari Google apa yang disarankan, ada 3 pilihan. Kita ambil yang ini aja. Oke. Coba next. Oh, sebentar. Kita masukkan lagi passwordnya. Compare passwordnya lagi. Oke, kita next. Oke, berhasil. Nah, langkah yang selanjutnya itu kita memasukkan phone number kita. Oke, saya tutup dulu guys ya, blur. 0808. Oh, next. Nah, kita tunggu sebentar. Kita tunggu verifikasi dari email atau berbentuk SMS dari Google ya. Nanti kalau sudah dapat SMS-nya, kita input aja ke dalam kotak bagian bawah. Oke. Oke, sudah ketemu. Kita masukkan. Kita verify. Oke. Hasil. Oke, nah ini kita masukkan bulan Januari, tanggal atau hari, day, tanggal 2 tahun, asal-asal aja. Ini kan channel asal aja. Oke, gendernya kita ambil mail aja. Next. Oke, berhasil. Yes. I'm in.
Oke, berhasil. Nah, ini ya akun channel baru. Oke, kita lanjut channel baru. Lihat dulu pesannya. Oke, berhasil. Kita buat channel baru, guys. Tuh, huruf C di sudut kanan atas. Nah, kalau untuk upload videonya, kita klik aja yang ada gambar video atau shooting itu. Kita klik upload video. Oke, nah langsung aja dimulai, guys. Nah, sekian dulu. Nah, itulah cara membuat channel baru. Nah, bagi teman-teman yang kurang paham atau yang kurang jelas, silakan tulis saja di komentar di bawah, nanti kita diskusikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.